Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Berikut liputannya. Kunjungan Menteri Pertanian dan Gubernur Kalimantan Tengah beserta rombongan di lokasi food estate, selain untuk melihat langsung areal XPLG, juga melakukan peninjauan saluran sekunder dan tersiar di Desa Gadabung. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hari ini juga dirangkai dengan demo tanam padi menggunakan rice transplanter serta pemberian kredit usaha rakyat secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani di desa tersebut. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Insinyur Hajah Sunarti, menyampaikan bahwa daerah yang akan menjadi daerah food estate akan dikembangkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan modern. Tadi kita mendengarkan arahan Bapak Menteri bahwa pengembangan pertanian ini bukan pertanian yang seperti yang sudah-sudah, pertanian yang terkesan kumuh, miskin, tapi akan dibangun pertanian yang maju, modern, dan mandiri dengan mekanisasi tentunya, dan sampai hilirisasi produknya akan dikembangkan. Pengembangan ini tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi food estate secara keseluruhan, yaitu ada hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan, ada ternak, ada jagung, ada padi, dan lain sebagainya. Ia berharap seluruh petani di Kalimantan Tengah lebih bersemangat lagi dalam bekerja, sehingga Kalimantan Tengah dapat menjadi daerah yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Pulang Pisau, Sadio, Oktaviana Ayu, Jurnal TV.